Okey, assalamualaikum semua. Selamat datang ke ARTV. Okey. So hari ni saya main PES 2017 sebab saya tak ada game PES yang baru punya. So seperti yang korang tengok dekat sini jersey JDT punya yang 2020 punya. Okey. So saya nak upgrade ke 2021 JDT punya jersey lah. So seperti yang korang tahu so dekat dalam PES 2017 ni saya tak pakai PES apa-apa pun. Ni semua saya edit sendiri. Korang boleh tengok lah. Ni semua saya edit sendiri sahaja. Ini jersey 2020 2020 punya tahun lepas. So kali ni saya akan buat jersey 2021 tahun ni punya lah, yang terbaru lah. So jom kita buat sendiri je. Okey, seperti yang korang tengok, ini yang 2020 punya jersey. So kita kena tengok jersey yang terbaru 2021 macam mana design dia. Okey, so kita ambil yang ni. Okey, design dia simple je. So dekat Nike dengan logo ni kita tak payah buang jersey yang lama tu. Dekat Jacob ni pun sama, cuma kita tambahkan UNICEF dan juga design belakang ni lah yang tiga segi ni. Okey. So apa yang kita perlu buat, kita kena cari logo UNICEF ini dulu. Kita type je dalam Google ni, confirm ada UNICEF logo. Okey. Okey, kita dah dapat. Okey, kita ambil yang ni. Okey, kita download, save image. So dekat download. Okey. So kita pergi ke game. Kita tengok balik jersey macam mana. Okey. So ini adalah jersey JDT 2021. Okey. So kita nak, alamak. Okey, jap. Okey, so kita kena buat design dekat dalam tu. Tadi saya dah buat tapi tak record. So kita ambil yang tadi. Ambil mana tadi, dekat download. Okey, untitled. Okey, kat sini. So kat sini saya dah buat tiga segi dekat dalam. Dah tertutup pula. Kejap. Okey, dekat dalam ni ada segi tiga, kalau korang boleh nampak segi tiga yang berbeza warna lah. Ni biru dia terang sikit, dia gelap sikit. So nak buat design dekat dalam ni lah. Okey. So kita just warnakan dulu beberapa tiga segi dekat dalam ni. Oh, terang sangat. Kita ambil dulu color dekat dalam and then kita tarik dia pergi atas sikit bagi dia nampak biru tu. So biru dia ada yang gelap, ada yang terang. So kita warna je lah. Kita campak-campak je. Kalau masak kita campak-campak je, asal ada je lah. Okay. Color-color je, bagi nampak sikit macam JDT. Bagi nampak je. Nak samakan memang kita tak pandai lah. Okay, ni pun kita pakai paint dekat dalam window ni je. Okey dah. So kita ambil yang color yang gelap sikit. Okey dah. Dah kot. Dan lain dekat warna putih ni, kita ambil color yang muda sikit. Okey, muda sikit. Kita ambil dulu color dekat yang biasa. And then kita terangkan sikit je. Jangan banyak. Okey, dah. Okey. So korang nampak eh? Tak tahu nampak ke tak dekat phone korang. So dekat sini kita dah boleh nampak lah. Design JDT tu dah ada lah. Design baju lah. Okey. So kita save. Okey, dah save. Kita kena buka Photoshop. Photoshop mana? Okey, di Photoshop.
So kita ambil yang tadi, yang kita buat tadi dekat dekat Spain tadi, kita buat design kan. So kita ambil design tadi, okay, ni. And then kita ambil logo, kita ambil logo UNICEF. UNICEF warna biru. Alright, kita buang dia punya cover belakang ni, background dia. Okay, kat dalam ni pun sama, kita buang. Untuk kita letak dekat design jersey tadi. Okay, buang semua ni. Right. Okay, settle. So kita copy paste ke design jersey ni. So besarkan, kita kecilkan. Kita kecilkan dia. Right. Okay. So kecilkan sikit lagi. Tak boleh besar sangat, sebab seluruh kawasan ni adalah dekat depan jersey lah. Okay. So kita letak dekat bahagian bahagian sini kot. Sini ke, okay, ya. Okay, kat sini. Okay. Okay, so logo Nike dan Jacob. Logo Nike dan apa ni? Apa logo tengah ni, eh? Anak panah, eh? Saya pun tak tahu. Saya rasa je dah ada sebenarnya. Sekejap saya tengok dulu. Kita ambil yang warna putih. Okay, save image. And then kita kena buka paint. Nak buat bulat tadi. Okay, ambil 2D shape. Buat bulat dekat tengah ni. Okay, bulat dia macam warna apa, eh? Bulat dia merah putih biru. Okay, merah putih biru, eh. So dia ada 3 line lah. Alamak, putih dan warna merah tengah. Okay, so kita save. Alright, so kita buka lagi PS ni. Kita ambil yang Nike tadi. Mana Nike tadi, eh? Nike. Tak ada pula Nike ni. Kita ambil dulu lah yang ni. And then kita ambil, alamak, ambil Nike. Mana Nike tadi? Okay ni. Alright, so one background. And then di ni pun one background dia. Sekejap, dia punya background. Okay, settle. Bawa ke design JC tadi. Sekejap, bawa ke design JC. Letak sini. Nike ni pun bawa ke design JC tadi. Okay. Okay, besar, kecilkan. Kita try dulu, save, tengok GPS. Kita pakai PJPE JDT 2021. Save. Okay, so jom kita test dulu. Okay, so kita ke edit. Kita nak try design kita tadi, nampak ngam ke tak dekat baju JDT ni. Sekejap, kita pergi dekat team Liga Malaysia JDT Stripe. First punya. Okay, paste image.
front, import image. Okay, jap. Alah, salah tekan pula. Kejap, kita ke, saya simpan dalam E, JDT 2021. Alright. Okay, so ni adalah design yang kita buat tadi. So harap-harap okay lah. Saya tak pasti lagi, so kita try je dulu. Kita try dulu. Okay. Okay, ngam. So jom kita try tengok jadi ke tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Okay. Okay, nampak besar sikit. So kita kena adjust sikit lagi. Kita pergi dekat front sekali lagi. Besar sangat pula. Okay, kita adjust sikit. Kecilkan sikit. Alright. And okay, kita try. Okay ke tak? Okay. So dia macam sempit sikit eh. Kita kena lebarkan sikit lagi. Tapi rasanya dah okay dah. Sekejap kita tengok dulu. Okay lah ni. Boleh lah. Eh, boleh lah ni. Kira okay tu. Okay. So macam yang, so macam yang saya cakap tadi, kita tak boleh nak buat perfect. So okay lah ni kan. Okay, so untuk bahagian lengan, sekejap t-shirt. Okay, so Jacob ni tak payah buang sebab dah ada dekat tepi ni. So kita just tukar colour dia je. Kita buang dulu design-design yang ada ni. Kita buang dulu. Okay, kita ambil colour yang kena dengan dengan design dekat dalam tu. Sekejap. Okay, kita create colour untuk samakan warna baju dengan design yang kita buat tu. Okay, gelap sikit lagi. Okay, rasanya dah sama dah ni. Okay, dah boleh. Okay, cantik. So collar dia bulat. Untuk yang baju baru ni bulat. Dan collar dia warna merah. Okay, merah gelap sikit. And then dekat tepi ni kita ada lining. Lining tepi. Lining tepi ni besar ke kecil eh? Sekejap, saya tengok gambar sekejap. Okay, lining tepi ni kecil je. Tak ada besar sangat. Sekejap. Lining tepi ni boleh. Okay, so lining tepi ni warna merah. Alright. So dekat lengan tu ada lining juga. So kita buang. Kita nak buang senang aja. Kita pakai je warna yang lama tu. Okay. Okay dah. Settle. So okay. Kira okay je lah ni kan. And then untuk seluar. Seluar warna merah. Merah gelap. Sekejap. Okay. Dan seluar ni pun ada lining juga dekat tepi ni. Warna biru. Nak matchkan dengan baju lah. Dan stocking dia warna. Sekejap. Saya tengok sekejap. Okay, stocking. Mana gambar ni sekejap. Saya tengok gambar sekejap eh. Stocking dia warna biru eh. Warna biru jersey. Buang dulu design ni. And then dekat atas ni dia warna putih. Alright. So night tu tak payah buang. Night tak payah buang sebab dah ada dah. Okay, sudah siap. Okay, settle JC JDT 2021. So jom kita try lawan. Alright, kita match with JDT. Kita lawan dengan Selangor. Tak lawan pun, nak tunjuk JC je. Selangor. Alright. Okay, itu dah JC JDT 2021. Jom kita tengok. Selangor tu pun saya edit sendiri je. Alamak.
Baju Farizal lupa nak edit dah. Baju keeper punya. Tak apalah. Nanti kita edit lah baju keeper tu nanti lah. Kita nak tengok baju pemain dulu. Okay, itu dah jersey JDT 2021. Tak dapat lah. Kita buat cikai-cikai je. Diri Zatulah Raja Davis, Syafiq Ahmad, Nazmi Faiz. Ini siapa entah tak tahu. Kobe Yong. Tak lepas lah pula. Cari ruang. Matan. Aduh. Save pula. Tengok jap. Okay, kita tengok jersey eh. Pergi main pula eh. Ya, kita tengok jersey Safawi pakai. Safawi, mana Safawi? Okay. Okay, ini adalah jersey. So, boleh lah kan. Cantik lah tu. Belakang dia, belakang dia biasa je. Cuma kita buat belah depan lah. Kita ada design sikit dekat dekat background JC. Kita nak buat buat macam sama dengan JC sebenar lah. Okay. So okay, itu saja video kali ni. So jangan lupa subscribe ARTV channel. Dan jangan lupa subscribe saya punya main channel CR Arami. Dan minta korang follow lah saya punya Facebook page AR Arami. Dan okay, itu saja. So kita jumpa lagi di next video. So korang boleh komen lah nak video apa lepas ni. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum.